Jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah, Arab Saudi. Jemaah calon haji yang wafat di Tanah Suci ini nantinya akan dibadalkan ibadah hajinya pada puncak musim haji. Inilah suasana saat jenazah Suprapto, jemaah calon haji Indonesia asal Embarkasi Solo, dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah, Arab Saudi. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum disalatkan berjamaah terlebih dahulu dengan diikuti ribuan orang di Masjid Nabawi. Petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Dakar Madinah pun turut melakukan pengurusan administrasi hingga proses pemakaman almarhum. Hal ini merupakan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam melindungi dan melayani jemaah haji Indonesia. Almarhum Pak Suprapto dimakamkan di Baqi. Ini sebagai komitmen kita, pemerintah Indonesia, untuk melindungi dan melayani jemaah haji Indonesia. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala ibadah haji, meskipun belum sempat melaksanakan ibadah haji. Sebelumnya, almarhum Suprapto dikabarkan wafat pada Kamis lalu setelah kurang dari 6 jam tiba di Madinah, Arab Saudi. Almarhum wafat di sebuah hotel karena diduga terkena serangan jantung. Wisnu Bagus, Madinah, Arab Saudi.